Indonesia Gedens melawan Sokol Ostroda dilangsungkan di tengah cuaca ekstrim. Hujan salju yang cukup deras mengguyur stadion. Bahkan lapangan permainan pun tampak putih akibat tertutup salju tebal. Di sela-sela pertandingan, beberapa pemain dan petugas stadion tampak bekerja keras untuk rutin membersihkan lapangan. Pasalnya, cuaca ekstrim membuat lapangan dengan mudah tertutup salju. Agar lapangan bisa lebih cepat dibersihkan dari tumpukan salju, beberapa pemain turut membantu petugas. Salah satunya, Egi Maulana Fikri, yang bekerja keras menyapu lapangan bersalju sebelum serta pertengahan pertandingan. Tampak di beberapa foto, Egi begitu ceria meski harus melakukan sesuatu yang tak lazim selama karirnya di sepak bola. Apalagi dalam pertandingan tersebut, jebolan SK Ragunan diberi kesempatan tampil selama 30 menit.